Adi. Kita mau belanja sedikit-sedikit. Yuk ikuti keseharianku hari ini sampai selesai.
mampir ke sini dulu. Olahraga makan lagi. Kapan kurusnya? Kita bersaing loh. Coba lihat itu di depannya. Itu depan lebih mempesona. Hah? Bunga. Nanti cari bunga ini ya, dari jauh ya, satu aja. Ada lontong nih, lontong. Itu lihat tuh. Makanannya dari ujung ke ujung. Gimana mau olahraga ini, mempesona banget. Perut jadi meronta-ronta. Isi aku yang banyak. Jadi badan kita nggak bisa kan kurus-kurus ini seperti ini. Tuh, memanggil-manggil dia, makanlah aku, makanlah aku, gitu. Jadi saya tuh nggak tegaan gitu asal lihat yang
kan makanan yang banyak itu nggak tegaan, pengennya nyicipin itu, doanya icip-icip aja. Ini muka icip-icip. Ini nih gampang banget. Ini dari sini, kita tadi kan parkir di sana tuh di dalam, karena makanan-makanan ini memanggil-manggil tuh, rame banget kan para pengunjungnya. Terutama ini pantang kalau lihat makanan berjajar, dia kalau nggak menyapa makanan itu dia merasa rugi. Gimana sayangku? Pada mirip mama tuh, dia rugi banget tuh nggak menyapa makanan sayangnya. Apalagi sate, ya kan? Lihat mukanya. Bubur. Oh, bubur ya? Kan bubur aja? Itu kembaran mama. Kembaran mama. Tadi tuh marah-marah diajak, yuk olahraga. Dia nggak tahu olahraga mama. Padahal olahraga mama olahraga mulut. Olahraganya nggak nyem. Ya. Tidak, nak. Katanya udah daftar online dulu kok. Harus daftar online dulu. Ya tinggal daftar ya tuh. Khusus daftar aja langsung sekarang. Enggak tahu lah, nanti udah di rumah. Mana HP Papa biar Papa jawab. Iya, Mama. Ini dia. Apa namanya? Tadi Papito sama Teteh pesan apa tadi teh? Bubur ya. Kalau Mama nih, apa namanya ini? Kupat. Kupat. Kerupuknya banyak banget. Sakinik. Coba lihat. Mari sarapan dulu. Ambil sarapan baru kita masuk jalan-jalan sebentar, bakar kalori biar keringetan dikit, ya kan? Emang tuh, tapi itu pesannya ini. Oh bukan, bubur tuh dia. Ini buburnya. Ini kerupuknya. Nah nih, lihat deh, yang mananya pakai telur, lengkap sayangnya, nggak pakai kacang ya. Ini gadis judesku. Kalau Papito diaduk dia tuh makan bubur. Coba lihat tuh. Diaduk sayang. Gadis mama mirip mama ya? Tuh. Enggak suka. Ini mirip mama banget ini. Enggak suka diaduk makannya. Saya gitu kalau makan bubur dari pinggir-pinggir. Jadi kalaupun sisa itu buburnya masih bagus sih. Kalau Papito lihat di unyek-unyek buburnya. Bismillah. Gimana? Mari makan. Kita makan dulu ya. Papito. Agogo, Ajoji. Kita berada di Dispora Arcamanik. Masih itu menghalangi bulan lagi. Enggak, coba di 30 detik. Tuh, mataharinya udah lumayan membakar. Membakar emosiku. Gadisku, mana gadisku?
Harga desa manik. Sudah, pas 30 detik. Cukup. Mana kuda? Tuh, ada kuda. Mana kuda enggak? Ada pengen kuda, oh, bos si Dela kalau ini pasti nanya. Si Debbie ya? Tete, dulu naik kuda yang teriak-teriak. Mau naik kuda? Enggak teman, mau kita sendiri. Sama mama dong kudanya. Itu yang sama, berdua? Mama, dia banyak aturan. Enggak, satu-satu. Enggak langsung, enggak boncengan kali. Boncengan dong. Kudanya langsung pingsan. Kakinya langsung ngangkat. Kudanya buka jalan, lihat ke belakang. Kira-kira dong katanya. Siapa nih katanya? Kalian bulat-bulat berdua. Oh, ada orang bulat. Boncengan lagi ini. Tuh. Mamanya ditinggal. Papanya nyuruh naik kuda. Kudanya bisa menjerit-jerit histeris. Bayangi orang gendut naik kuda bagaimana. Kasihan kudanya. Saya sih pengen naik kuda, tapi kasihan kudanya. Kudanya mau jalan sih, tapi sambil menggerundel. Apa salahku katanya. Aku mimpi apa tadi malam? Kok gua ditunggangi sama orang bulat? Ya, begitu deh. Oke, sudah. Yang manggil-manggil, ibu naik enggak? Ibu naik saya. Takutnya nanti dia sedih kudanya. Oh, saya bulat loh, saya berat. Tuh banyak kuda tuh. Kuda. Kuda. Tuh naiknya di situ-situ aja tuh. Takutnya jatuh. Kudanya takut jatuh tuh, katanya ditawarin naik kuda, bilang berat kamu, nanti kudanya ngamuk nggak, kamu berat soalnya. Tuh si bulat mau naik kuda, coba lihat tuh, sakit nak naik sayang, tapi debunya banyak sih, nggak pakai masker. Pito, si Tete pengen naik kuda. Mau naik kuda. Tete, baca doa dulu ya. Jangan ngejek. Ada belakang, ada di depan. Baca doa, Teh. Bilang sama kudanya. Itu kakinya keinjekan itu. Yang kaki kanan, Teh. Kaki kanan naik ke tempat tali itu. Kamu mau naik kuda? Nanti aku syuting. Tuh si Mas. Tuh. Tuh, mama mau yang aneh itu. Kamu mau naik? Ih, mau dong. Tapi enggak tahu gampang takutnya jatuh loh. Kamu bisa naik saya? Naik. Itu yang merah, Teh. Dah, hati-hati dah ya. Udah. Tayang. Kanan. Nah, gitu. Itu yang kiri langsung naik. Enggak sumber hidup gua baru kali ini pegang kuda sayang. Ya. Ya. Sehat ya. Ulangi deh. Shooting lupa apa ulangi. Ternyata bisa naik ya. Kakinya masukin. Kakinya masukin sayang. Bismillah masukin. Ah. Bismillah. Sayang. Nanti gantian, Mam. Habis selesai baru kamu. Oh.
Sayang, jangan masuk dong, sayang. Bisa. Nanti kamu ditendang kuda loh. Kamu mau ngider. Wajib naik, wajib atuh. Lalu kuda naik mah. Berkuda. Iya, saya soalnya berat loh. Enggak, enggak apa-apa. Berat saya tuh 75 loh. Kuat, wajib. Kasihan si udak. Udak. Enggak berontak ya? Saya belum pernah naik kuda, saya takut. Cobain, wajib atuh. Dari video, Bu Haji. Ada ini, ada kursi naiknya, Bu Haji. Tunggu gantian. Gantian sama Tete. Biar pernah naik, Bu Haji. Biar gak penasaran. Cantik banget ya kudanya. Tuh, cantik banget. Halo sayang, kamu juga cantik ya. Sehat ya, matanya bersih. Ih, lucunya centil. Centil. Iya. Oh, telinganya ditutup. Kenapa? Karena takut suara. Oh, gitu. Ya. Tapi dia tahu kalau suara batin. Ya. Cantik banget tuh. Ayo Teh, lari Teh. Ayo dong. Oh iya. Si ganteng. Hai ganteng. Hai ganteng, aduh ganteng sekali sayang. Jangan di belakang kuda kalau ganteng sekali, ganteng sekali, sehat ya. Gantengnya ya, yeah. Ganteng. Tuh lihat kakinya. Ayo. Masuk YouTube nih ya. Ya, si ganteng ya. Tuh, katanya masuk YouTube tuh. Ganteng banget. Mau naik? Tete. Udah satu putaran aja. Enggak, di shooting satu putaran lagi. Ada yang ngeces pengen ngerasa naik kuda. Kaki kiri, kaki kanan yang naik. Ah, kaki kanan yang naik, kaki kanan dulu. Duduk aja, lurusin. Nah, yakin aja, duduk aja. Dituntun, dituntun. Bersaing dengan anak bayi itu lihat. Ada bayi bulat di belakang. Ini anak kecil aja pinter tuh, lihat tuh. Pakai kudanya gede lagi. Gampang.
Wah. Ya, dia cuma bisa bertahan satu putaran. Ternyata saya anggap sendiri koboi. Katanya nona koboi. Koboi ya, ini naik kuda lumping. Bismillah. Lucu ya. Eh, kamu, soalnya kamu belum pernah naik kuda juga. Selesai naik kuda. Selesai muter-muternya sarapannya sama tadi nyobain naik kuda. Saya tuh kan takut ya, gelian gitu ya, tapi ternyata tadi bisa naik kuda. Malu-maluin juga sih naik kuda, soalnya badan saya sama badan kudanya lebih gede badan saya. Ini kita pulang ya, pulang belanja. Sayang, aku mau cari bunga itu. Nah, tempat parkir, mau nyepet-nyepetin orang. Nah, pokoknya cari tempat lain ya. Tuh, jajaran makanannya banyak banget. Di depannya ini pasar kembang. Tuh. Itu anakku suka loh, yang gede-gede kayak paha ayam gitu. Banyak debu ya, siapa yang lengket ya? Tadi mama kelihatan dong, soalnya dari sini naik kudanya. Iya kelihatan. Ampun deh, bikin malu. Nanti ya kalau ada petualangan lap desa aku langsung jajar pada kelaparan. Kita mau cari kurma. Cari kurma, cari ya belanjaan-belanjaan lainnya. Cari bunga nih, marigold. Mau ke ini ya, tempat bunga ya. Pegang bunga. Ini rel kereta api. Kereta api tutut. Hampir lupa. Kurang? Bawa kain baju. No, beloknya ke sini dia sih. Iya, nanti keluar di sana lagi. Tuh, mau rombak baju yang kegedean. Tutup, sayang. Nih, para sepatu. Sepatu dinas. Mana itu? Ini Kosambi. Penampakan Kosambi, pasar Kosambi. Inilah hiruk pikuk pasar Kosambi. Thank you.
depan ini simpang 5 ini. Di depan ada Tugu Konferensi Asia Afrika. Ini dia. Tuh. Tugu KAA. Bandung yang belum tahu ada hantu di Siang Bolong di sini di tempatnya ya, Jalan Asia Afrika. Depan atau samping Gedung Merdeka. Jadi pengen uji nyali di sini aja siang-siang. Geser ya, karena kan memang ada perlu kebanyakan berangkat 1 minggu. Hantunya lagi digeser, iya benar, geser rame loh di sini. Iya benar. Ah, orang kado dari dia, orang koneng. Hampir juga tuh. Ada kuntilanak. Sahabat Piana Vlog yang di luar Bandung ini bola dunia ini. Nih, ada bola dunia ya. Ini alun-alun ya, alun-alun kota Bandung. Nih, begini penampakannya.
Lapar. Kita mampir ke sini dulu. Mau makan. Ini pesanan. Tadi cari kaca keliling-keliling udah pada tutup pokoknya. Ya pak gitu, belum sempat mandi. Makannya di mana? Di situ aja. Di pojok kan sayang, pojok. Pojok situ. Hah? Enggak, sini sini sini. Kan bukan bulan puasa sayang. Jadi banyak orang lain. Oh. Selesai makannya. Ini ada 2 potong ayam lagi tuh. Pakai makan dikit. Enggak habis. Tadi kita makan berdua. Ini juga belum habis. Api tuh. Mainan anak-anak. Kita masuk ke dalam dulu. Tapi tuh gak habis. Ya. Mau cari apa, kurma ya? Sebenarnya mau cari tatakan kompor sih. Kompornya tiba-tiba itu retak ya. Katakan kompor, dari katakan kompor. Berarti di belakang sayangku. Di sini juga ada kurma loh. Dari siang nyari-nyari kan? Hah? Sama? Hah? Oh, sebelah sana turunnya. Terima kasih sudah mengikuti aktivitasku hari ini dari pagi sampai malam ya, jam segini sudah capek, baru pulang belanja. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.